Saya Khairi Fitri di Banyus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Rakyat Sabah boleh menolak kembali. Parti Warisan Sabah Warisan dalam pilihan raya umum akan datang jika tidak berpuas hati dengan pelaksanaan PAS Sementara Sabah PSS. Naib Presiden Warisan Datuk Junz Wong berkata buat masa ini terlalu awal untuk rakyat membuat kesimpulan tentang PSS yang akan menggantikan IMM13, Kad Burung-Burung dan Sijil Banci. Ketika ditemui pada sambutan Tahun Baru Cina di Jalan Ulu Kimanis yang turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman, Junz turut menegaskan bahawa kerajaan sudah tentu tidak mahu dikalahkan disebabkan oleh PSS. Jelasnya, jika ada niat tersembunyi tentang PSS, kerajaan pasti tidak akan melaksanakannya. Dalam majlis itu, Muhammad Aziz turut mempertahankan PSS yang akan digunakan untuk memantau pergerakan setiap imigran di Sabah. Selain itu, mengenai perkongsian imigran dengan negeri lain, Muhammad Aziz berkata Semenanjung juga sedang berdepan isu pelarian Rohingya dan Bangladesh. Tambah Muhammad Aziz, beliau sebelum ini telah menolak cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tentang penghantaran pelarian Rohingya ke Sabah. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.